يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat online yang dirahmati Allah, لله kita bisa berjumpa kembali Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, kita sanggup baca Al-Quran sehari satu lembar, tapi kok malas? Mampu sih sholat tahajud, tapi kok lebih nikmat lanjut tidur? Padahal sudah bangun di sepertiga malam terakhir Mengapa bisa begitu? Sudah tahukah apa yang menyebabkan diri malas ibadah? Nah mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alidrus Tentang penyebab malas dalam ibadah Nah inilah penyakit kita, kenapa ya kita ini kalau diajak zikir lidahnya kok berat, tapi kalau diajak ngunjing lidahnya kok ringan ya. Diajak zikir lidahnya kok susah, diajak ngobrol itu di telepon berjam-jam kok kuat. Betul ibu-ibu? Betul. Iya, eh diajak ngobrol di pun berjam-jam kuat. Begitu diajak jadi Subhanallah bihamdi, Subhanallah iladim, Astaghfirullah, Subhanallah bihamdi, Subhanallah iladim, Astaghfirullah, Subhanallah bihamdi, Subhanallah iladim, Astaghfirullah. Tiga kali masih oke, sepuluh kali mulai, kok enggak rampung-rampung ya? Lima puluh kali, kapan rampungnya? Tujuh puluh kali, imamnya ditinggal baca sendiri. Ya, tahu-tahu udah selesai, mungkin dibangun, bangun, 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 bangun. Tapi kalau ngobrol di telepon kok ringan. Nah ini bahaya ini. Ini kalau kita seperti itu berarti hati kita al kotoru, tahu al kotoru. Hati kita kotor, leteknya luar biasa. Saking kotornya nyebut nama Allah enggak enak, masya Allah. Nyebut nama Allah kok enggak enak itu berarti hati kita reket kotor, lungset. Terus pokoknya welek. Ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau nanya itu. Orang itu kalau suka sesuatu, nyebutnya kan enak ya. Contoh misalnya, manten baru nyebut suaminya. Mas, mas, ngomongnya mas tuh di mulutnya enak. Nyebut tok rasa enak. Iya mas, enak dia ngomongnya. Sementara suaminya ngomong, dek, ngomongnya dek juga eh, enak, dirasakan enak. Nah, lah kita ini nyebut nama Allah kok masih berat ya? Kok nggak enak? Kenapa ya? Kok lidah kita nggak bisa merasakan enak? Sementara Habib Jamalul itu kalau Ramadan beliau tidak berani membaca Al-Quran di siang hari. Artinya di luar sholat ya, di luar sholat memperbanyak itu kalau siang hari tidak berani. Bukan tidak baca, siang hari ya baca tapi nggak berani banyak, banyak-banyak diperbanyaknya di malam hari. Siang hari beliau ganti ibadah yang yang lain. Ditanya kenapa kalau siang kamu kok baca Qurannya tidak banyak kalau malam banyak? Jawabannya sampai sekarang saya belum dapat fatwanya ulama. Puasa saya batal atau tidak kalau baca Al-Quran di siang hari banyak-banyak. Hubungannya apa sama batalnya puasa? Karena saya kalau baca Al-Quran di lidah saya merasakan manisnya madu yang manisnya luar biasa dan manisnya itu ketelan sama saya terus tiap baca ketelan Nah ini manis cuman cuman rasa di mulut saya atau memang Allah kasih betul saya nggak tahu jadi ini kira-kira batal atau tidak nah, karena saya belum ketemu fatwanya maka saya bacanya di malam ha? hari sementara kita kalau ngajinya kelamaan dikit pahit beda tipis ya satu manis satu pahit bedanya banyak atau sedikit dikit beda tipis Semakin lama seret, ya, seret. kenapa seret sama pahit? Nah ini pertanyaannya, ini yang bentuknya kecil, ini kok yang satu bisa jadi manis, yang satu jadi pahit. Padahal yang dimakan sama, yang dikunyah sama, yang dikunyah kiraatul Quran, yang dikunyah baca Al-Quran. Yang dikunyah adalah subhanallah, 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 kecap-kecapnya itu subhanallah, subhanallah kecap-kecapnya astaghfirullah, kecap-kecapnya sholawat, yang satu manis gak mau berhenti, subhanallah, 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 semakin enak, semakin enak, yang satu kapan mendeki, kapan mendeki, kapan mendeki, lidahnya betul subhanallah, hatinya kapan mendeki, kapan mendeki, gak rampung-rampung, gak rampung-rampung, ini kenapa seperti ini, jawabannya adalah al -qalub. hati kita, hati kita masih al-qadaru wal-regetu tadi, jadi harus dibersihkan, Cara bersihnya gimana? Paksain. Paksakan terus. Ya, paksakan terus dikirnya nanti lama-lama karena kita kosek bener gitu ya, kita gosok bener, maka dia akan berbersih. Nanti akan merasakan manis. Dan para ulama mengatakan manisnya zikir itu bukan bukan cuman kiasan, zikir itu manis tidak. Manisnya zikir itu akan betul-betul dirasakan oleh ahli zikir di lidahnya bukan di pikirannya bukan di khayalannya di lidahnya betul-betul akan Allah ciptakan rasa manis nikmatnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sehingga ya enak. Loh orang itu kalau makan permen yang enak enggak mau mandek kok. Tambah makan kacang yang enak ya. Itu kalau berhenti ngomongnya apa? Pahit, betul ya. Kalau berhenti pahit. Makan kuaci. Kuaci kalau berhenti katanya apa? Pahit. Nah, yang rokok itu, yang rokok itu. Satu batang, dua batang. Padahal rokok itu pahit ya. Tapi kalau berhenti katanya perokok apa? Kecut. Bukan pahit, kecut. Nah. buat perokok kalau berhenti katanya kecut. Enggak enak, berhenti enggak? Enggak enak. Ahli zikir itu kalau zikir rasanya manis, enak. Jadi kalau berhenti kehilangan rasa manis, yang enggak mau. Maunya zikir terus karena saking enaknya. Lah kenapa kita belum bisa ngerasain? Karena kita nggak maksakan, karena kita nggak latihan dan sudah dikasih tahu khafifatani alal lisan. Lisan ini sebetulnya mudah mengucapkan. Nah, lisan ini kan tergantung kitanya mau ngelatih atau di, tidak. Kitanya mau paksakan atau tidak. Kalau kitanya paksakan kita latih, maka lidah kita nanti akan dapat kenikmatan, enggak usah pergi ke mall nggak usah cari kafe, nggak usah cari tos serba untuk cari minuman, untuk cari makanan. Mungkin makanannya bentuknya roti, bentuknya kue, bentuknya snack, bentuknya apapun untuk pemanis mulut. Nggak usah cukup. Subhanallah, 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 udah nikmat. Makanya, kadang ada orang-orang heran ini. Orang-orang soleh ini ahli zikir, ini makannya sedikit tapi kok hidupnya enak kenapa ya? Jawabannya makanya sekedar untuk nyambung nyawa. Dan nikmatnya zikir itu nikmatnya. Wis aja pikir, ora Ini bukan ilmu pikir, tapi ilmu praktek. Ilmu prak, praktek. kan. Nanti kalau kita praktekkan, kita akan dapat rasa itu. Entah umur berapa, nanti akan dah dapat. Orang dulu umur 15 tahun udah bisa ngerasain kok. Karena dari kecil udah dilatih. Dari kecil udah di, Dilatih terus. Lah kita kan ndak. Contoh nih, ada orang justru kalau duduk ngobrol ngerasani manis. Mandek ngerasani kecut. Majlisnya kok kurang afdol ya? Majlis ghibah wan namimah. Majlis ghibah wan namimah. Majlisnya kok kurang afdol ya? Ada yang kurang rasanya, kurang ngerasani Bahkan kalau ada yang ahli ngerasani nggak hadir, rasanya sepi majlisnya. Wah, nggak ada dia sepi gak ada yang digunjing, ya nggak ada yang digunjing, nggak ada yang di, diomongkan, ya nggak ada yang diomong, diomongkan. Sementara ahlu zikir itu kalau zikir sekitarnya ikut. Oh jangan dikira kamu zikir sendiri. Orang itu sebetulnya nggak pernah zikir sendiri. Setiap orang tuh zikir selalu berjamaah, cuman kadang nggak sadar. Ya kita ini kalau zikir emangnya di tubuh kita nggak ikut zikir nih. Di tubuh kita ini banyak makhluk, banyak sel dan lain sebagainya. Begitu kita zikir, mereka juga ikut. Ih, dia sadar zikir. Yuk, kita ikut. Ya, karena yang di dalam ini to'at sama Allah Subhanahu wa Ta'ala zikir. Makanya, Allah Ta'ala mewahyukan kepada gunung-gunung di sekitar Nabi Dawud Alaihissalam, "Ya Jibalu, hei gunung, bertasbihlah kalian bersama Dawud, bukan Jabal, ya Jibal." Gunung-gunung sekitar situ semua ikut tasbih bersama Nabi Dawud Alaihissalam gunung yang kelihatannya batu itu sama Allah diperintah kalian semua ya tasbih bersama Nabi Dawud alaihi salam jadi Nabi Dawud kalau tasbih saking enaknya zikirnya gunung-gunung disuruh ikut sama Allah Ta'ala semuanya suruh ikut nah ini kita kalau zikir sekitar kita itu ikut makanya orang-orang sholat itu kalau meninggal dunia yang di sekitarnya nangis pohonnya nangis ya ada orang sholah meninggal dunia 40 hari kemudian pohon yang di rumahnya mati garing tau mati Padahal pohon ini hidup seger terus, nggak pernah mati. Kok tiba-tiba mati? Kenapa? Ikut mati, saking sedih kehilangan orang yang so, orang yang soleh. Karena ikut berdik, berzikir. Nih partner dikirnya sudah nggak ada, kurang. Nah karena itu kita biasakan zikir. Nanti kalau kita biasakan zikir kalimat yang yang ringan ini, praktekan saja coba jalan seminggu sambil jalan subhanallah bihamdi subhanallah aladim 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 langkah kakinya tuh subhanallah bihamdi plak subhanallah aladim plak satu langkah subhanallah wa bihamdi langkah berikutnya subhanallah aladim subhanallah bihamdi subhanallah aladim nanti enggak sadar itu hati kita kita tuh diam hatinya ngomong subhanallah bihamdi subhanallah aladim sampai kita ngomong ngomong diwi gitu ya hatinya akan akan berbicara, mengingatkan kita, e, ayo lidah-lidah, ayo, ayo ngomong. Ini hatinya yang ngingatkan. Kita nonton, dia ngejak zikir nih. Sehingga di tubuh kita ini ada yang lagi zikir, kita tonton, lidah kita diajak zikir, akhirnya kita ikut zikir. Akhirnya kita ikut zikir. Begitu banyak komponen yang akan berzikir kepada kita, eh, bersama kita di tubuh kita kalau kita latih mengucapkan kalimat zikir tersebut. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad al -Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga oleh Allah Ta'ala kita diberi umur yang panjang dalam to'at, sehat wal dan selalu menjadi hamba yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.